Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Barusan datangan tamu lur dari klien, lumayan Holland Bakery, nggak tahu ini super ini kayaknya. Alhamdulillah aja. Di sini tak kasihkan anak-anak. Kita update kandang dulu lur. Update kolam. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 November 2022. Ini kondisi kolam pembibitan. Gak kelihatan. Ini sudah 3 kali serit ya. 2 kali ya. Jadi yang pertama sudah tak pindah ke sana. Terus kemarin tak serit, pindah ke sana. Jadi ini tinggal yang paling kecil, sekitar 1000-an. Yang saya pindah ke sana sekitar 1000, berarti 2000-an. Jadi ada 3000-an ini tadi. Sudah tak pindah ke sana semua. Itu pun sudah ada yang besar sekali tadi. Ada 2 ekor yang paling besar. Sudah siap konsumsi, padahal masih dulu ukur 6 itu, 1 bulan yang lalu. Ini besok laku 2 kilo besok pagi, tinggal jaring aja. Ini yang remajaan ini insya Allah sudah siap panen 1-2 ini, tapi isi sekitar 11-12, 2 tong ini 11-12. Ini masih remaja, ini remaja agak besar. Ini juga siap panen, isi sekitar 14, agak kecil. Saya sangat paham sekali. Ini sekitar isi ya juga 12 per kilonya. Ini kecil. Yang hasil penyeritan kedua. Kalau ini hasil penyeritan pertama. Kalau ini hasil penyeritan kedua. Ini hasil remaja. Ya, sisa yang usianya lebih tua lagi, remaja. Nah, yang ini yang siap panen, yang isi sekitar per kilonya itu ada yang 7, ada yang 8, 9 ekor. Tadi laku 8 ekor isi per kilonya. Nih, kondisinya. Fokus ya, gitulah intinya. Kita sebagai peternak harus telaten ya. Nih, update kandang ya, kolam. Terus ini yang awalnya adalah tanaman, tak bersihkan, terus tak kasih kandang. Sekarang kandangnya tak buang, tak pindah ke belakang situ. Bukan dibuang sih. Nah, rencananya mau saya buat tanaman lagi. Tanaman lombok atau apa di sini. Karena kalau ada ayamnya di sini itu agak bau. Padahal saya terima tamu di situ. Ada kotoran, agak bau di situ. Jadi tak pindah ke belakang. Oke, gitu aja update kandang hari ini. Saya matikan. Sudah selesai memberi makan. Lampu mati. Dan kita bawa kuenya, kita kasihkan ke anak-anak. Tak matikan dulu. Abahnya arek-arek nangis.
sudah sekitar jam berapa ini? Nih, 9:30. Yuk, kita pulang. Bukan pulang, ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.